Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ali wa ashabi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan qasidah yang disusun oleh imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Beliau menyusun qasidah di dalam kitab Munajat. Munajat ini adalah buku panduan daripada santri markas syariah. Di dalamnya ada qasidah buatan beliau, ada solawat buatan beliau, ada juga tuntunan dari mulai hari Senin sampai Ahad, apa yang dibaca untuk santri dan lain sebagainya. Semua beliau yang susun di dalam kitab ini. Ini adalah kitab pegangan santri markas syariah. Maka di dalamnya ada qasidah yang biasa dibacakan sebelum sholat lima waktu yang biasa dibacakan oleh santri. Nah, maka kita doakan beliau agar panjang umur, Habib Rizik disehatkan, dimenangkan langkah juangnya. Kita minta keberkahan dari beliau dari qasidah yang beliau buat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Azim, ya Jabbar, ya Alim, ya Sattar, ya Halim, ya Qahhar, ighfir lana ya Ghaffar, maghfiratuka kal anhar wa rahmatuka kal bihar wa afuka kal azhar, sallimna ya Rabb minan nar, maghfiratuka kal anhar wa rahmatuka kal bihar wa afuka kal azhar, sallimna ya Rabb minan nar, ya Azim ya Jabbar, ya Alim ya Sattar, ya Halim ya Qahhar, ighfir lana ya Ghaffar, inni dha'iful istibar, mudhnib muhibul ashrar, inni qawiyul iftiqar, ila judi rabbil asrar, inni dha'iful istibar, mudhnib muhibul ashrar, inni qawiyul iftiqar, ila judi rabbil asrar, ya Azim ya Jabbar, ya Alim ya Sattar, ya Halim ya Qahhar, ighfir lana ya Ghaffar, taqabbal bihaqqil mukhtar wa ahli baytihil athhar wa jami' sahbihil akhyar wa bil ulama'il abrar, taqabbal bihaqqil mukhtar wa ahli baytihil adhar wa jami' sahbihil akhyar wa bil ulama'il abrar, ya Azim ya Jabbar, ya Alim ya Sattar, ya Halim ya Qahhar, ighfir lana
ya ghaffar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, ini adalah karangan daripada susunan beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, matan Allah bituli hayati. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau. Ya azimu ya jabbar, wahai yang maha agung, wahai yang maha kuasa. Ya alimu ya sattar, wahai yang maha mengetahui, wahai yang maha menutupi. Ya halimu ya qahar, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha kuasa. Ighfir lana ya ghafar, ampunilah kami, wahai yang maha pengampun. Nah, insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan bahas arti daripada qasidah tersebut. Maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.